Hai bro, ketemu lagi. Kali ini kita mau nonton video dari Bang Rizal Mook yang pastinya seru sekali. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Motor yang klaksonnya suara mobil. Aduh, motor gua begitu lagi. Sama bang. Ya. Oh, ada tulisannya. Klakson corong, corong klakson keong. Klakson keong. Langsung dibuang gitu sama bis. Ini puso sama bis ini mah. Bener enggak nih? Bener ini mah. Enggak bakal meresep jam. Kok bisa roboh sih? Tolonglah nih abang-abangan yang jago biliar nih, tolonglah sekali aja gitu yang agak waras di tempatku nih, yang biar penontonku tuh, oh ini orang main biliar di TikTok tempat banget biliar sih, bener nih. Yeah. Best moment beginian semua. Anjing tek-tekannya gua semua. Tai. Lu pada tai. Cara doido, mano, você fica dando pernada. Dak, cok, dak. Aduh. Gua enggak keselak, aku keselak, aku keselak. Minum, mana minum, 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 minum. Caramba, mano. Saco, velho. O que aconteceu, cara? Você tá puto. Mano, esse perneta é mó sem noção, só fica chegando de carrinho no jogo. Dá carrinho nele. Tem essa motinha, caraca, eu sou impernado. Calma, jangan ya. Que mané pagar R$2.000 no carregador original, sendo que eu paguei vintão nesse daqui, que mó bom. Aku haus banget nih record ini. Bang, anjing ternyata gue bang. Lo kok bisa? Aduh, kelewat gelap sih ini, kelewat gelap. Jadi lo gue bisa. Ini kenapa videonya gini semua sih? Aku respect nih, mereka nih benar-benar apa ya, bisa berdamai dengan diri sendiri tuh dengan satu lingkungan yang sama tuh gimana ya? Tapi kreatif loh bang. Udah bang, lepasin aja, lepasin. The moral of story-nya kalau kita sadar akan kekurangan kita masing-masing, tapi kalau kita sadar itu sebuah kekurangan daripada nungguin orang ngatain misalkan. Udah, kita berdamai sama diri sendiri. Jadi circle. anjing. Lepasin aja. Loh. Gak sesuai fungsi aja loh. Sepatu diciptakan kan namanya alas kaki. Kupikir tadi dia nyopot sepatu, nyebrang dari samping apa biar kakinya tuh tetap aman dan alas kakinya sayang kalau kotor. Nah gini loh maksudnya tuh yang benar tuh pakai papan. Tahu nih kemasan sasetan nggak sih? Lewat samping tadi kan juga bisa kan ya? Ngapain pakai papan lagi kan? Ah, ini ku kasih tahu, Mas, yang terakhir. Harusnya lo bener lah. Lewat pagar itu dari atas jalan, tinggal turun, enggak akan kotor. Sama aja ternyata. Enggak apa sih? Kenapa harus pakai freestyle Peter parkir? Lu udah gini-gini enggak masuk, awas lo, Bang. Semua konten biliar yang ada di channel YouTube gua tuh kagak ada yang berhasil. Hey. Ajarin dong, Puh, sepuh. Kenapa kau suka banget main biliar, betul? Kenapa akhir-akhir ini
kalian sadar atau tidak, sebulan terakhir tuh banyak banget konten-konten TikTok trick shot biliar, mulai dari yang waras dan banyak yang tidak waras. Kenapa orang-orang tuh pada demen dengan hobi baru? Waduh. Oi, seru ya. Ya alas aja ya, kenapa orang-orang pada demen main biliar ya? Boleh. Terlambat ku sadari. Dan editorku tolong Dan, aku tadi telat mencet Dan. Telat mencet Dan. Enggak, dari tricep lu sih laki. Apa lu dia? Gak tau kenapa ya, kalau cowok menyerupai perempuan kelihatan cok, entah rahangnya yang kotak lah, jidatnya keker lah, gitulah pokoknya, beda lah pokoknya. Itu kan dari belakang ya. Lagi ngetren kayaknya sekarang. Ya cumi darah lagi ngetren. Gak apa-apa nih kalau asapnya begini. Ini bukan cumi lagi, fogging nyamuk ini maco. Oh, secape-capek beli Pajero. Sogun cumi darat. Cumi darat. Suara misterius yang sering muncul. Suara misterius yang sering muncul di mobil Honda Odyssey. Apa tuh? Apa? Apa cok? Jok rata tanah nih, serem ini anjir. Maksudnya gimana cok? Maksudnya gimana cok? Maksudnya gimana? Ah, jangan berapa gak tahu deh bang. Ya kan kita bisa tebas pohon-pohonnya. Itulah pentingnya kita sebagai manusia sadar diri kalau kita diberikan akal sehat. Dan gitu kuncinya hilang. Telat lagi Dan. Telat lagi Dan. Kok gua gak PSN ya sekarang ya? Sorry. Biasanya lu pada tahu lah, biasanya kalau ada begitu-begitu gue cepet kan tak gitu loh, aman. Dari tadi kok kena mulu sih. Kenapa? Wah. Next, cok. Udah ya. Mau apa? Mau apa yuk? Anjir, bosan banget. Login yuk. Ayo. Let's go lah. 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 Ya, pilihan orang kan beda-beda ya. Pilihan kita beda-beda. Yang kita peluk beda-beda. Yang kita percayai beda-beda. Yang kita pegang ya, juga bener. Beda-beda. Yang mempersatukan ya. Kita, bok. Baik, pertanyaan kali ini adalah rezeki yang tidak boleh kita makan disebut rezeki anjing. Rezeki anjing. Rezeki anjing. Dia yang ngomong gue yang ngap anjing. Kenapa kalau bisa semacu itu gitu ya? Kenapa gak dari awal aja gitu? Harus lewatin ya, fase betul, warna hijau lah, warna pink. Saya sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.